jangan nih Bang Tulus nih. Polresta Depok terus melakukan perang terhadap narkoba. Di bulan Januari ini kita sudah melakukan penindakan terhadap 38 tersangka dari 36 kasus yang kita tanganin mulai dari 1 Januari sampai saat ini. Kemudian barang bukti yang bisa kita amankan ini terdiri dari 31 kg ganja, kemudian ada lebih dari 50 paket sabu-sabu. Dari beberapa tersangka yang kita amankan ini, kita terus lakukan pendalaman terhadap peran mereka dan jaringan mereka. Jadi ini terus kita kembangkan terhadap jaringan-jaringan penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Depok.